terbuka, dan jujur. Apa yang dipikirkan oleh orang lain tidaklah penting. Karena ini adalah diri saya yang sesungguhnya. Saat kamu paham dengan tujuan kamu, maka kamu akan memegang kendali. Kamu menjadi fokus dan lebih kuat. Saat kamu menemukan tujuan dan alasan atas apa yang kamu lakukan di hidup ini, kamu akan bisa berkembang. Saat kita menemukan tujuan yang baik, maka segala jalan akan terbuka. Temukan tujuan. Mari kita sambut director for Diamond Gold Lion, Bapak Louis Tandon. Acara Tians Convention Online pertama kali yang diadakan selama sejarah Tias Indonesia, karena kita sedang dalam masa pandemi, tapi kita tetap bisa mengadakan pertemuan Convention Online 2020 ini. Ini adalah berkah yang sangat luar biasa sekali. Saya Louis Tandon, saya live dari siaran live dari rumah saya, dan saya berkesempatan hari ini untuk mengumumkan para pemenang Special Cash Reward yang tertinggi, yaitu $30,000 dan $50,000. Biasanya saya umumkan di panggung, tapi kali ini kita masih bisa menonton sama-sama. Saya berada di panggung online, ya. Saya sangat bersyukur dan bahagia sekali, Bapak Ibu, di dalam bisnis Tians kita masih bisa bertahan, bahkan terus berkembang dalam masa pandemi ini. Bukan cuma kita bertahan, tapi kita terus berkembang. Itu yang luar biasa sekali. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, Bapak Ibu. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan lain bangkrut. Dan banyak sekali bisnis-bisnis hancur. Bisnis-bisnis drop, tutup semuanya. Bahkan banyak yang di PHK. Ada yang dirumahkan tanpa gaji. Ada yang diberikan gaji 50%. Atau 30%, atau 15%. Anda bisa bayangkan kalau kita mengalami itu semua. Tetapi di bisnis Tians, malah saya saksikan, grup saya berkembang luar biasa berlipat. Bahkan omsetnya bahkan mengalahkan. Omsetnya rekor, mengalahkan omset sebelum pandemi. Itu namanya apa? Berkat luar biasa. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita harus terus mempunyai iman. Iman. Yaitu kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita dan selalu menjaga kita dan selalu membimbing kita supaya kita terus bergerak di jalan yang benar sehingga kita bisa melewati pandemi ini. Dan satu lagi, Bapak Ibu, kita harus punya harapan. Kita harus terus punya harapan. Karena dengan harapan kita akan terus berjuang dan kita bisa yakin setelah pandemi ini omset kita bahkan berlipat-lipat ganda. Ya. Di dalam masa pandemi, omset kita berkembang terus naik. Sesudah masa pandemi, Anda bisa bayangkan, omset kita berlipat-lipat ganda. Dan suatu hari saya yakin kita akan bersyukur. Kenapa? Karena masa pandemi ini, kita bisa lebih dewasa, kita bisa lebih rendah hati, kita bisa tidak sombong. Karena kita adalah makhluk yang kecil di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong dan kita yakin Tuhan selalu melindungi kita. Itu yang saya harapkan, kita punya iman dan kita punya harapan.